Halo teman-teman Riyad Channel, jumpa lagi ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Riyad Channel akan memasak mie glosor. Mau diapakan mie glosor? Mie glosor akan dimasak dengan campuran sayur-sayuran. Bahannya tentu saja mie glosor sebungkus ya, mie glosornya cuma sebungkus. Kemudian seikat sawi. Ini sudah dirajang nih, sudah dipotong-potong. Wortel, 2 biji wortel ini juga sudah dirajang-rajang wortelnya. Seledri sama daun bawang. Sebatang aja. Sama kol. Kolnya secukupnya aja ya. Terus bumbunya 4 siung bawang putih dan merica. Mericanya sebungkus itu. Bumbu penyedap sama garam. Bumbu buat mie glosornya sudah dihaluskan ya. Bumbu mie glosor ditumis. Wortel masuk. Bentar lagi kasih air dikit ya, biar wortelnya matang. Tunggu sampai empuk. Sawi masuk, kulnya juga masuk, bumbu penyedap dan garam masuk. Mie glosor masuk. Mie glosor masuk. Sekarang masukkan daun bawang sama seledri. Mie glosor sudah matang. Mie glosor sudah bisa dinikmatin. Oke teman-teman, selamat mencoba mie glosor ya. Tunggu Riyad Channel besok mau masak apa lagi ya. Oke.